30 minutes, and the weather in Broome is forecasted to be cloudy. And now I'll get back to you before our top descend into Jakarta for the latest time of arrival and the weather in Jakarta. Thank you so much. Thank you.
measurement and a goodness of the cabin and comfort of a guest. The cabin could be a common room to collect any item for this booth for a simple get an air review. Appreciate your cooperation if you hand them over to our cabin crew as they walk along the aisle. Thank you. Ialah 30 darjah Celsius. Bagi tujuan keselamatan anda dihendaki berada di tempat duduk. Berhati-hati ketika membukakan lampu panti atas dan pastikan di hadapan anda yang tertinggal. Anda dibenarkan menggunakan telepon bimbit selepas tanda isyarat pasangkan tali dan dibarangkan. Sebagai peringatan, merokok di dalam kabin dan atas pesawat adalah dilarang sama sekali. Bagi pihak Captain Honey dan pembantu di rumah Chan dan semua kapal, kami mengucapkan kasih memilih Batik Air. Semoga berbelanja dalam penerbangan yang akan datang. Salam hormat. Halo, selamat malam. Pak. Selamat malam. Dengan Bapak siapa? Pak Benny. Benny. Pak Benny tadi naik ini ya, Batik Air Malaysia ya? Betul. OT 0318. Oh, sering naik Batik Air Malaysia? Bagus, Pak. Bagus sering, ya? Iya. Nah, pesan kesannya gimana, Pak? Selaku penumpang nih atas pelayanannya Batik Air Malaysia ini. Tempat yang bersih, kemudian pilotnya yang profesional, kemudian on time juga, kemudian di sisi yang lain, passenger-passenger itu sopan-sopan, Pak. Sopan-sopan. Iya, kemudian nggak rusak-rusuk seperti airline tetangga. Oh, gitu. Lain, Pak. Lain. Ini airline Batik Air punya ciri khas. Kemudian satu lagi, dia punya pramugari itu, punya gestur, punya seragam itu sangat elegan sekali, Pak. Oh, legend, ya. Itu sangat menyentuh sekali. Iya, yeah. Sangat karismatik. Sesuai dengan kebudayaan Malaysia dan Indonesia. Wow. Itu yang saya suka, Pak. Suka ya, Pak, ya? Iya, suka sekali. Nah.
Kalau dari segi harganya, Pak, kompetitif kan? Kompetitif, sehat sekali. Dia tidak high price, tidak low price. Dia betul-betul main di medium price dan harga yang sangat sehat sekali. Okay. Mengikuti dinamika pasar, itu yang saya lihat. Mantap. Kalau dari segi meal on board-nya, pernah beli makanan di on board-nya Batik nggak, Pak? Saya pernah beli makanan di itu. Seger juga, Pak, makanannya. Panas, kemudian pelayanannya tepat waktu. Tapi ada sesuatu yang lucu, Pak. Apa? Saya pernah waktu itu goncangan ke toilet, saya duduk di belakang, tapi makanan itu diberikan ke orang lain. Karena itu saya. Itu nggak apa-apa, itu hal yang error gitu. Saya pernah pengalaman itu. Oke. Okay. Iya. Nah, yang terakhir nih, Pak. Ya, tadi kan kita naik jenis pesawatnya, tahu nggak, Pak, apa nih, Pak? 737. Ya. Seri 800 Max gitu, Pak. Nah, tentang Max 8 ini kan dulu pernah ada kejadian, Pak. Oh, itu nah, bisa dipikirin. Nah, sekarang Bapak khawatir atau tidak, nyaman? Tidak usah khawatir. Nah. Karena regulasi di negara kita sangat bagus. Juga negara Malaysia yang begitu maju, dengan controlling yang sangat bagus. Kita tidak usah takut. Tidak usah takut, karena, ya? Iya, karena itu mempertaruhkan sesuatu nyawa yang besar. Itu regulasi negara Malaysia maupun Indonesia tidak sembarangan untuk memakai pesawat itu. Jadi intinya tidak perlu ragu, tidak perlu naik ragu. Boeing Max 8. Betul. Batik Air. Batik Air tidak perlu ragu dan betul-betul itu pesawat yang sangat-sangat nyaman buat kita bersama. Aman, nyaman dan menyenangkan, Pak, ya. Betul, kawan. Baik. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, kawan. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, dadah. Terima kasih, dadah.